Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan video kali ini aku mau mereview mesin obras ya guys. Oke, di sini merek si Ruba ya, dengan tipe 747F ya, strip 514M2 strip 24 ya. Oke, di sini desain dari Jepang ya guys. Nah, oke, simak terus videonya sampai selesai, guys. Oh ya, guys, aku beli mesin obras ini ya. Aku beli second ya dengan seharga Rp2.500.000 ya. Karena kalau beli yang baru guys itu ya lumayan mahal banget ya guys. Mungkin sekitar 4-5 jutaan kali ya. Harga pastinya kurang tahu ya. Terus bagi kalian yang tahu harga barunya berapa bisa bisa komentar di bawah ya guys. Dan mesin obras ini terdapat 4 benang dan 2 jarum ya guys, yang berfungsi untuk mengobras sekaligus untuk menjahit ya, khususnya buat jenis kain stretch ya, seperti bahan kaos ya guys. Jadi nggak perlu dijahit terlebih dahulu ya, cukup pakai mesin obras ini ya. Nah, terus di sini ada tiang ya buat menaruh benang dan buat naruh alur benang ya guys. Oke, ada 4 benang di sini. Nah, terus di sini roda ya guys, roda buat menjalankan mesin ya, juga bisa untuk menaikkan dan menurunkan jarum obras ya guys. Oke, terus caranya kita putar ke atas ya guys. Oke, nah terus di sini ada tempat untuk oli ya, minyak buat pelumas ya. Oke, tempatnya di bawah mesin ini guys, di bawah ya. Oke, caranya mesin kita angkat ya, di belakangin guys, diangkat ya, terus naruh olinya di bawah sini ya guys. Oke, terus kalian bisa cek ya di isinya masih ada apa enggak, kalian bisa dilihat dari atas sini ya guys. Nanti kalian bisa tahu ya kalau mesinnya dijalankan itu minyaknya menyembur ke atas itu guys. Nah, oke, kalau ini benang satu dan ini benang dua ya. Tuh, fungsinya untuk menyetel pada benang ya guys. Oke, terus ini alur benangnya, ini dari atas ke bawah sini ya guys, kita buka. Nah, oke, ini alur benang satu dan dua ya. Oke, kita buka ya guys, nanti dari sini juga ya, itu alur benangnya. Oke, kita tutup lagi ya. Oke, tarik ke samping ya, lepasin. Nah, oke, ini benang 3 dan ini benang 4 ya. Oke, terus alurnya ke sini guys, ya. Tuh di sini terus ke, nah, terus dimasukin ke jarum ya. Tuh kelihatan nggak guys? Ini ada 2 jarum, ya. Nah, fungsinya untuk menjahit juga. Oke. Nah,
ini fungsinya untuk melindungi kali guys ya, bisa dibuka dan ditutup. Nah oke, kalau yang ini guys ya tuh, yang di belakang itu, oke, fungsinya untuk mengangkat sepatu ya guys. Tuh ini sepatunya ya. Oke, ini sepatu pada operas ya, beda dengan sepatu pada mesin jahit biasa ya. Tuh, oke, caranya kita angkat. Tuh guys, kelihatan enggak ya? Sepatunya terangkat ya, tuh. Oke, kita angkat, terus sepatunya kita tarik. Tuh. Ya, ke samping. Oke. Kalau kalian bisa masang benang guys, kalian bisa buka dulu sepatunya ya. Terus ini gigi mesin obras ya, ya guys. Ini giginya ya. Terus ini guys, oke, ini pisau ya, buat memotong pada kain ya. Kalian harus hati-hati guys, ini pisaunya tajam banget. Nah terus ini mejanya terbuat dari triplek ya guys, itu halus banget. Terus di sini ada lubang ya guys, tuh. Ini ada lubang. Ini fungsinya untuk sisa-sisa dari potongan kain ya guys, tuh dari atas ya turun ke bawah. Oke tuh. Oke, dari situ ya. Nah, turun ke bawah situ guys. Nah, itu sisa-sisa kain obras ya. Nah, terus di sini ada tombol on off ya. Kalau yang hijau buat on, yang merah ini buat off ya guys. Dan perlu diingat kembali, kalian kalau menjalankan mesin ya, kalian on, kalian harus diingat jangan dulu di jalankan mesinnya guys ya, tunggu sebentar sekitar 5 menitan gitu ya guys, karena nanti dinamonya cepat rusak. Nah, oke, kalau yang ini pijakan buat membuka sepatu ya. Oke, kalian perhatikan sepatunya ya guys di sini ya. Kalian perhatikan tuh, kalau diinjak sepatunya terangkat guys. Oke. Nah, dan yang satunya lagi yang hitam ini guys, ini pijakan buat menjalankan pada mesin ya guys. Nah, oke, di sini mesin ini pakai dinamo besar ya guys, karena ini mesin high speed ya, karena menggunakan dinamo besar ya. Nah oke guys, sekian dulu video review dari saya ya. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel aku. Dan bagi yang belum bergabung, aku mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan share ya ke sosial media yang kalian punya ya guys. Dan jangan lupa di subscribe ya, klik juga tombol loncengnya juga ya guys, biar gak ketinggalan video-video baru dari saya ya. Nah oke, sekian dulu video dari saya guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys. Bye bye.